Aku dengan batu-batu ni. Entah, disuruh kita kumpul je banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dah penuh. Cepat ni kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Datu, mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, boleh. ABCD. Atuk belanja. Ismail, Jaji, mana pipit? Tadi ada. Dua, tiga gua. Upin, Ipin pergi mana? Upin, Ipin. Kita main-main lah. Oh!
Terima kasih rama-rama. Kau pun apa kurangnya? Cantik saya kau. Semua binatang kat sini boleh bercakap lah. Ya, kamilah penghuni hutan. Ini haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Tak pernah nampak. Tak pernah, tak pernah. Manusia! Manusia! Manusia? Mana? Mana? Mana manusia? Mana? Ini! Ini! Inilah manusia! Yang makan anak dibuat sate. Tidak, tolong, jangan makan aku. Jangan, tidak, tidak. Kita orang tak nak makan kau. Sebenarnya kita orang dah sesat dalam hutan ni. Sekarang nak cari jalan pulang. Kasihan. Nama aku Dia monyet. Aku Pin. Ini adik aku, Ipin. Hai. Kita orang lapar. Kat sini ada makanan. Mestilah ada. Banyak. Sama-sama. Ini buah apa? Buah hutan. Makanlah. Monyet. Boleh tunjuk kita orang jalan pulang? Boleh. Nanti aku tunjukkan. Macam mana kau tahu jalan pulang ke kampung kita orang? Aku tak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Nanti aku bawa jumpa. Siapa? Kancil yang tiga! Kancil? Kancil ada di hutan ni? Ya, tak jauh pun. Seberang sungai. Alamak! Seberang sungai! Nak pergi. Kata nak bawa jumpa kancil. Cantiknya. Aku hauslah. Jom minum. Kepala besar, bulat. Mesti banyak isi. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Makanan. Aduh. Ngau. Apa tu lagi? Selamatkan diri. Kerbau. Oh, kerbau yang berbadan sasa dan gagah. Kasihani aku. Tolong aku. Alihkan dahan kayu yang berat ni dengan tandukmu yang kuat itu. Boleh, 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 boleh. Jangan dengar kata-kata buaya. Diam. Tolong kerbau. Jangan kerbau. Jangan tumpah jaya. Betul-betul-betul. Nanti digigit kaki kau. Iyuku. Iyu. Tinggalkan je dia. Hei, budak-budak. Berani kau rosakkan rancangan aku. Tolong. Tolong kerbau.
Tolong kerbau. Huh? Yelah. Bayu, 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 bayu. Tidak! Banyaknya buaya. Macam mana kita nak menyeberangi sungai ni? Itulah aku minta tolong kerbau untuk bawa kita ke seberang. Dia tahu berenang. Memang aku tahu berenang. Tapi tak selaju buaya. Kita akan dimakannya. Tak nak, tak nak. Kita orang tahu. Bijak! Kita orang memang bijak. Mari. Bos, ada makanan datang. Bos, ada macam-macam jenis daging. Sedia untuk menyerang. Wahai buaya sekalian, kami ada utusan dari Raja Sulaiman. Apa? Raja Sulaiman? Terus. Ya. Raja ingin tahu jika sang buaya semua ingin kejamuan makan-makan di istananya. Kami dijemput. Benar. Adakah kamu akan hadir? Kejap. Fokus. Kami semua akan hadir. Bagus. Sekarang kami nak ke seberang untuk menyampaikan berita gembira ini pada raja. Bolehkah sang bayi semua menjadi jambatan kami? Boleh. Mestilah boleh. Cepatlah. Satu, dua, tiga, lepas. Kepala buaya aku. Terima kasih buaya. Bos, jadi ke makan-makan ni? Kita dah kena tipu! Kena tipu? Alah, tak dapat makan-makan. Macam pernah kena je. Inilah tempat tinggal kancil. Sabar. Harimau, dengar dulu. Apa dengar? Aku tak kata berdaya lagi dengan tipu muslihat kau. Sini kau. Kanci. Terima kasih, wahai manusia. Apa korang buat di sini? Sebenarnya... Macam tu. Mudah je. Untuk pulang, ikut je laluan sepanjang sungai ini. Manusia bina penempatan berdekatan sungai. Pasti kamu dapat kembali ke kampung. Terima kasih, Kanci. Anak, kerbau. Kita orang pergi dulu. Jumpa lagi. Bye.
Nasib baik pun hutan tuncuk jalan pulang. Ah, iyalah tu. Ingat semua. Jangan merayau dalam hutan. Nanti sesat. Dah, jom balik. Jom. Batu bersinar aku. Kibar. Takkan tak ada gambar? Ha, kau kan pempengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Video pun ada. Uish, dahsyat kau berenang. Macam-macam kaya. Intan payung. Alamak. Kau bukan pandai sangat berenang. Yelah. Tapi apa-apa pun, aku seronok. Ising, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tempat berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Ish, nak juga rasa berenang kat kolam renang. Betul. Nantilah aku tanya daddy aku. Ya, betul. Apa yang awak? Rumah Intan Payung dah ada kolam renang. Seronoknya. Isan, jangan lupa aja aku. Ada kolam renang. Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Aduh, kau tak perasanlah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku. Kita berenang. Isan, kita orang dah sampai. Korang datang nak berenang? Yelah, macam tak tahu pula. Mana kolamnya? Kan aku dah kata tak ada. Ada. Kat laman tepi tu. Tak nampak ke? Ini ke kolam renang? Beju. Ini kolam renang angin. Kena pam dulu. Tu pun tak tahu. Apa yang sini? Luas ke kolam renang angin tu, Isin? Luas. Boleh berenang kuat nentang. Kuat kupu-kupu. Gaya bebas. Berenang macam-macam gaya lah. Patut
Patutnya kau suruh dia dipamkan siap-siap. Aku lupa. Kita buatlah sendiri. Ha, tunggu apa lagi? Jomlah pam angin. Isan, mana pam? Pam ni bocor. Tak boleh pakai. Wah, gembiranya dapat berenang di kolam renang ya. Bukan, bukan. Kita orang ketawa bukan sebab tu, Pam. Dah tu, apa yang geli hati sangat? Geli hati bila tengok kolam renang tu. Rupa-rupanya kolam renang angin. Kita orang ingat kolam renang betul. Terkejut beruk semua. Kelakar sangat. Bolehlah tu. Dapat juga berenang. Tak berenang pun. Kolam renang tak ada angin. Masih lipih. Pamlah. Macam korang dulu, bila nak berenang, akak pamkan siap-siap. Dulu kita ada kolam renang angin? Ha-ha, ada. Dan masih akak simpan. Mana? Akak tak ingat kat mana. Nak kena cari. Carilah, kak. Nanti boleh berenang kat rumah aja. Betul-betul. Tak payah susah-susah nak pergi rumah Isan. Yelah. Yeay. Sayanglah. Lagi. Huh? Wah, pagi lagi dah datang. Tak sabar nak berenang lah ni. Sama-sama. Upin, tarik getah pahit tu ke sini, isi air sampai kolam tu penuh. Ha, Intan Payung, buka air paip tu. Baik, Daddy. Air tak keluar pun. Isan, buka air paip tu sampai habis. Daddy, kenapa ni tak ada air? Apa hal lah pula ni? Bila air dah bayar? Tak ada air ke? Hello, saya nak buat aduan tentang gangguan makanan lain. Oh, ya ke? Terima kasih. Nasib kurang tak baik. Pagi ni sampai malam nanti tak ada air. Ada rautan air di loji. Haalah, mak aku ada cakap tadi. Satu kampung akan tak ada air hari ni. Ada surat pemberitahuan. Alah. Hai, sempurnal lagi. Dah berapa hari tu? Dah kenapa korang? Monyok je. Kecewa. Eh, bunyi macam orang putus cinta pula. Kolam renang lebih lagi ke? Tak berpam? Tak pam. Dah cantik kolam renang. Air pula tak ada. Macam mana tu? Macam itulah. Nak ke rumah
Oh, nak pergi berenang lah ni. Tapi kata dah serik. Banyak dugaan, merajuk lah, tak nak. Yish, bertuah punya budak. Siap? Dah lama siap. Tunggu korang datang je. Tengok tu. Ha, apa tunggu lagi? Siap cepat. Boleh berenang. Sedia semua. Satu. Bila masa korang ada kat sini? Kami baru sampai. Dua, tiga, pakai selipar jepun. Oh, berenang tak ajar pun. Kan hari tu Ehsan dah ajak semua. Korang je yang tak nak datang. Ya lo, Ehsan ada ajak. Saya pun sudah lupa. Nak berenang? Marilah. Jom, jom. Enggak mau. Enggak bisa berenang juga. Ayo memang kita pulang. Jangan marah. Lain kali boleh datang berenang. Tak mau. Tapi saya mau. Macam mana nak berenang? Kita ramai sangat dalam ni. Betul-betul. Air pun dah kurang. Apanya? Jadi. Ipin, Ipin, bangun! Nanti lambat! Alamak, tak lupa. Kita kena pergi rumah Ehsan. Cepat siap. Kita nak pergi mana pagi-pagi ni? Entah. Daddy aku cakap nak bawa kita semua main air dan berenang-renang. Kat mana pula? Ikut je. Kau orang mesti suka tempat ni. Jauh ke tempat ni? Dekat je. Tempat yang cantik, aman dan bersih di kampung Duda Runtuh. Mesti korang tak tahu kan? Mana agaknya? Entah. Dah tu. Cepat pakai topi keledar. Kita gerak sekarang. Suka? Ya, suka sangat. Jom, kita berenang. Jangan berenang jauh sangat. Baik. Sungai kolam renang semula jadi. Jadi, jagalah dan sayangi sungai kita.
Ha-ha, tak payah nak pam-pam. Air pun sentiasa ada. Akak, mana kolam angin kita? Tu, kat luar dapur. Ha? Ini?